Zipper Boat. Zipper Boat yang mana adalah karya dari seniman Jepang Yasuhiro Suzuki ini beneran eye-catching banget sih. Ide pembuatannya muncul waktu melihat ada sebuah kapal meluncur di Teluk Tokyo yang mirip seperti resleting jacket. Makanya jadilah kapal dengan bentuk resleting ini ya. Nah, selain menjadi pusat perhatian, Zipper Boat ini juga fungsional banget dan bisa beneran dipakai untuk berselancar di air loh. Meski didukung dengan motor kecil dan cukup untuk 2 orang, tapi tetap stabil dan gampang untuk dikendalikan kok. Tertarik buat mencobanya, guys? Hydrofoil Ship. Kapal hidrofoil ini sudah ada sejak awal abad 20-an, di mana bisa meluncur di atas air dengan kecepatan yang super gokil. Bayangin aja, ini tuh kayak sayap pesawat yang bikin terbang, tapi yang kali ini adanya di air. Nah, dengan hidrofoil, kapal tersebut bisa ngebut sampai 40-50 knot, tapi tetap gampang dikendalikan dan lambungnya pun gak pernah menyentuh air ya, guys. Sekarang kapal ini sering dipakai untuk pemancing. Tapi bisa jadi nanti kapal ini juga dipakai untuk mengangkut barang besar antar samudra ya, guys. Yang mana membuat kita nggak perlu nunggu lama untuk sampai tujuan deh. Canggih banget kan? USS Zumwalt. USS Zumwalt bukanlah kapal biasa, tapi ini adalah kapal penghancur rudal canggih miliknya Angkatan Laut Amerika Serikat. Diresmikan pada Oktober 2016, kapal sepanjang 182 meter ini setara dengan panjangnya 10 bus sekolah jika diletakkan secara bersebelahan dan bisa memuat hingga 158 awak kapal sekaligus. Nah, dengan desain ramping dan teknologi yang keren, kapal ini tampak seperti keluar dari film fiksi ilmiah nggak sih? Banyak sudut dan sisi yang membuatnya kayak dibikin oleh tim ahli geometri loh. Tapi bukan cuma tampang doang, kapal ini juga punya teknologi mutakhir yang memberi daya gedor luar biasa, guys. Jadi intinya, USS Zumwalt ini adalah masterpiece dari teknik yang unik dan tampilan yang keren banget. Pioneering Spirit. Pioneering Spirit adalah sebuah kapal raksasa yang dibuat oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering di Korea Selatan pada tahun 2013. Kapal ini bikin kapal lain tampak mini banget sih. Panjangnya 382 meter, lebarnya 124 meter, dan punya sistem angkat unik yang bisa mengangkat beban sampai 48.000 ton metrik, di mana itu adalah 4 kali beratnya menara Eiffel loh. Fungsinya apa sih? Ya, untuk mengangkat platform minyak dan gas dari dasar laut, yang mana buat di-decommissioning atau diperbaharui gitu ya guys. Terus, kapal ini juga punya fitur keselamatan kelas atas, termasuk sistem yang menjaga stabilitas di tengah laut yang ganas, dan ternyata bisa menampung hingga 571 orang. Nggak cuma dianggap sebagai keajaiban teknologi, namun kapal ini juga dianggap tempat yang nyaman dan aman untuk para pekerjanya kok. Turanor Planet Solar. Turanor Planet Solar itu seperti UFO di atas air, soalnya dia adalah kapal bertenaga matahari yang mempunyai desain unik serta futuristik. Sejak dibuat pada tahun 2010, kapal ini sudah bikin sejarah loh. Nah, pada tahun 2012, dia jadi kapal tenaga surya pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan berjalan lebih dari 60.000 km hanya dalam waktu setahun. Dengan bentuk yang sedikit aneh tapi aerodinamis, dia bisa meluncur di air dengan mudah dan efisien tanpa mengeluarkan polusi sama sekali, guys. Terus yang bikin tambah keren adalah, dia punya ratusan panel surya yang bisa ngasilin sampai 120 kW listrik pada saat hari sedang cerah loh. Kawasaki Liquefied Hydrogen Carrier. Kawasaki Liquefied Hydrogen Carrier ini nggak cuma unik saja tampaknya, tapi juga jadi game changer di dunia energi terbarukan. Ini adalah kapal yang punya sistem simpan dan angkut hidrogen cair yang gokil, guys. Isi 4 tangki kriogeniknya bisa sampai 40.000 meter kubik hidrogen cair loh. Terus, hidrogen itu bakalan dikirim ke stasiun pengisian bahan bakar yang ada di seluruh dunia. Contohnya nih, pada Desember tahun 2021 kemarin, kapal ini berangkat dari Jepang ke Australia, terus dia isi hidrogen cairnya yang terbuat dari batu bara. Kemudian pada Februari tahun 2022, kapal ini balik lagi ke Jepang dan ngeluarin muatannya ke tangki yang ada di darat. Jadi udah total hidup memakai energi bersih ya guys.
Sea Shadow. Sea Shadow IX529 ini benar-benar misterius dan bikin penasaran sejak pertama kali nongol di Teluk San Francisco pada tahun 1980-an. Tapi meski kerahasiaannya sangat misterius, yang jelas ini kapal nggak biasa banget loh. Ini tuh sebenarnya adalah prototipe dari kapal perang rahasia ciptaannya Lockheed Martin yang dirancang supaya bisa ngelak dari radar yang dipakai untuk misi-misi militer. Bentuknya yang edgy dan juga warna yang hitamnya bikin kapal ini kelihatan seperti dibuat oleh alien kan? Walau teknologinya canggih dan mempesona, si Shadow ini juga punya daya tariknya sendiri ya. Nah, meski telah tenar, karirnya itu nggak panjang ya guys. Kapal ini dipakai buat uji coba di tahun 1980-an sampai 1990-an dan kemudian dipensiunkan pada tahun 2006 serta dijual buat dirusak pada tahun 2012. Wah, agak sedih ya buat kapal seunik ini teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!